Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menampilkan watermark kutu di api Oppo A16. So, caranya gampang banget, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, kita masuk saja ke kamera ya. Oke, kita masuk ke kamera dan sekarang kita coba foto dan kita lihat apakah ada watermark atau tidak. Di sini tidak ada watermark. Oke, sekarang kita hapus dan sekarang kita coba menampilkan watermarknya. Pilih yang ini ya, yang bulat, dan teman-teman pilih watermark. Oke, watermark, dan di sini teman-teman pilih model ya. Jadi custom itu berarti TV bawaan. Jika teman-teman ingin mengubahnya, tinggal ubah saja. Oke, seperti itu. Oke, kita coba foto ya teman-teman. Halo Pak, aku. Dan di sini sudah kelihatan TV dari HP ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara menampilkan watermark foto di HP Oppo A16. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini and subscribe di channel ini. Terima kasih.